pas balik, aku sama tim kado istimewa kayak ngerencanain nih mau bikin pesta buat ulang tahunnya Akila di salah satu restoran. Nah, udah siap nih, udah cantik-cantik semua ya, Bu. Udah siap ya, Nia? Iya, udah. Tinggal berangkat aja. Ayah udah pulang. Oh, ini suaminya, Bu? Iya. Halo, Pak. Saya Udela. Ini mau kemana, Yang? Ini mau jalan-jalan. Ada deh, Pak. Pokoknya kejutan, surprise. Oh, gitu. Udah kita cus aja langsung. Iya. Pasti seru. Oke. Okay. Yuk. Ayo, ayo. Udah sampai di salah satu restoran mau ngerayain ulang tahunnya Akila. Nah, udah ditungguin sama teman-teman Akila juga di dalam. Jadi kita langsung aja rayain di dalam. Oke. Okay. Ketika masuk ke dalam restoran, semua wajib untuk melakukan protokol kesehatan dengan memakai hand sanitizer, menjaga jarak dan mencuci tangan. Termasuk beberapa teman Akila yang diam-diam sebelumnya sudah diundang oleh tim kado istimewa untuk ikut merayakan. Sebelum kita naik, ya, aku mau tutup matanya Akila dulu. Karena aku ada surprise, boleh apa ya? Iya, boleh. Gak boleh ngintip. Oke. Gak boleh ngintip. Duduk. Matanya. Aduh ya. Satu, dua, tiga, surprise! Surprise! Sebuah pesta perayaan ulang tahun telah disiapkan oleh tim kado istimewa untuk Akila. Dekorasi, kue, dan juga teman-teman pun sudah tersedia di sana. Sontak saja, kebahagiaan sangat terpancar di wajah Akila saat ia melihat kejutan tersebut. Dan akhirnya kita sampai ke salah satu restoran. Nah, di sana Akila benar-benar seneng banget karena teman-temannya udah pada nungguin di sana. Akhirnya pas di sana disurprisein sama teman-temannya, Akila seneng banget, kayak senyumnya dia tuh nular. Aku juga ikut seneng lihat dia happy. Sebelum kita ulang tahun, kamu mau pakai baju princess kan? Mau. Oke, Kak Bella punya hadiah loh. Kak Bella punya hadiah buat adiknya. Tepuk tangannya mana, Kak? Kak Bella mau kasih hadiah apa nih? Kita tunggu sampai 3. 1, 2, buka dong, buka dong. 3. Buka sih. Ibu, Kak. Akila Putri. Happy ya, happy. Nah, ini ada dari dari Kak Bella dan kado istimewa, apalagi nih? Wow, buat adiknya lucu, bajunya princess. Seneng gak? Senang. Oke. Okay. Ya, sekarang mau pakai baju dulu. Oke, okay, siap. Hadiahnya bukan baju aja ternyata, teman-teman. Ada hadiah lagi dari Kak Bella. Kayaknya princess tuh lebih cantik lagi. Ini lebih cantik ya? Lebih cantik lagi kalau pakai anting. Kak Bella dan tim dari Kami Istimewa Transisi akan memberikan sepasang anting untuk Princess Akila. Tidak hanya itu, Audela juga menyiapkan sebuah kejutan yang lain dengan merubah penampilan Akila bak seorang princess dengan memakai sebuah gaun dan juga anting baru yang diberikannya.